Selain menggelar orasi, aksi demo, ratusan massa BEM seluruh Indonesia di gedung DPRD Riau juga berjuang pada aksi membakar sejumlah ban. Karena jumlah ban yang dibakar cukup banyak sehingga mengakibatkan asap mengepul tinggi. Massa juga terus mendorong barikade keamanan di depan gerbang DPRD agar bisa masuk ke gedung DPRD Riau. Selama aksi demonstrasi hanya beberapa kendaraan yang diperkenankan melintas, seperti transportasi umum bus Transmetro Pekanbaru. Sementara sisanya dialihkan ke Jalan Mekarsari. Akibatnya terjadi kemacetan dan tumpukan kendaraan di sekitar persimpangan flyover. Presti Bosalayonda dan Al Hafiz melaporkan.